Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, tim Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek 3 orang pemuda yang sedang berpesta narkoba di dalam rumah. Di Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat, petugas Satres Narkoba Polres Padang menggerebek sebuah rumah kontrakan yang tengah digunakan untuk pesta narkoba. Saat digerebek, 2 orang remaja tengah asik menghisap sabu. Selain mengamankan 2 pemuda, petugas juga mengamankan seorang pengedar di lokasi. 4 paket sabu yang disembunyikan tersangka berhasil diamankan petugas di lokasi. 1 tersangka yang masih dalam pengaruh narkoba dan 2 tersangka lain kemudian digelandang ke kantor polisi. Penggerebekan dilakukan berkat laporan warga yang resah maraknya pesta narkoba di lokasi. Inyo duduk di situ dah dia.